kipas. Jangan bermain di es. Ini sangat dingin. Hacuh. Oh tidak, ada yang bermain di sungai yang beku. Ayo. Ini sangat menyenangkan. Aku tahu tempat yang lebih baik. Ikuti aku. Baiklah. Ayo. Oh tidak. Oh, aku terjebak. Kerbau kecil. Aku datang. Tolong. Tolong. Esnya retak. Kita harus segera pergi dari sini. Hampir saja. Sungai yang membeku bisa retak kapan saja. Dan itu berbahaya. Kalian tidak boleh bermain di atas es. Baiklah, kami mengerti. Oh tidak, ayam bersaudara belum ada di sini. Apa? Kurasa aku melihat mereka lari ke sana. Apa mereka akan baik-baik saja? Bobby, ayo. Ayo, ikan, ayo. Ini sangat menyenangkan. Ikanku. Hei, kau membuat ikanku lari. Astaga. Kakak ayam, ayam kecil. Kemana mereka pergi? Itu dia, kakak ayam. Awas. Menjauh dari es. Hei, awas. Pengganggu lagi. Kembalikan ikanku. Aku minta maaf. Ini sebuah kesalahan. Tuan Penguin, apa tadi kau melihat ayam bersaudara di sini? Pengganggu itu pergi ke sana. Oh tidak, esnya semakin retak. Ayo. Itu sangat menyenangkan. Wow, lihat ikan itu. Ini mengagumkan, bukan? Ayo ikuti ikannya. Baik. Apa yang terjadi? Lihat di bawah kakimu. Oh tidak, esnya retak. Apa yang harus kita lakukan? Lari. Kita akan jatuh. Ya, ayo cepat. Tolong. Ada yang meminta tolong. Di sana. Ayo cepat. Tolong! Cepat! Jangan khawatir, kami di sini. Tolong! Hei, pegang tanganku. Tolong! Kita tidak bisa kembali. Oh tidak, ada air terjun di depan. Kita harus pergi dari sini sekarang. Awas. Bobby. Kakak. Hei, ya. Ya.
Hei, Dobby! Itu dia! Pegangan yang erat! Awas! Tadi itu menakutkan. Kami tidak akan pernah bermain di atas es lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian tidak boleh bermain di atas sungai yang beku. Sulit dikatakan seberapa tebal esnya. Bahkan jika itu terlihat kuat, tetap saja itu bisa berbahaya. Dan jika esnya hancur, kalian akan tenggelam ke dalam air dan akan berbahaya untuk kalian juga. Ingat, jangan pernah bermain di atas sungai yang beku. Wuf! Rumah berhantu. Ini sangat menakutkan, Wek. Apa kita benar-benar masuk ke dalam? Tentu saja. Kita petualang pemberani. Ayo, ikuti aku. Ayo. Wek, hantu! Anak-anak, jangan takut. Tidak ada yang namanya hantu. Tapi kami lihat dengan mata kepala sendiri. Tolong selamatkan kucing kecil. Jangan khawatir, kami akan menemukannya. Kucing kecil, kucing kecil. Kucing kecil. Itu papan kayu. Ayo, kita ke atas. Ayo. Ini lentera. Apa itu? Mereka tidak mungkin hantu. Ya. Kota. Haya. Dobby, aku tahu apa yang terjadi. Hantu yang dilihat anak-anak adalah bayangan mereka sendiri. Itu bayanganku sendiri. Aku tahu itu. Tidak ada yang bisa membuatku takut. Laba-laba. Ya. Dobby! Dobby! Dobby, apa yang terjadi?
Kucing kecil? Aku menemukan kucing kecil. Bagus, ayo bantu dia. Kepala polisi lah benar. Aku kira aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Oh tidak, rumah ini akan runtuh. Ayo keluar dari sini. Kita terjebak di sini. Ada jalan keluar, ikuti aku. Itu menakutkan sekali. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah bermain-main di rumah kosong. Karena di dalam gelap, kau mungkin saja jatuh dan terluka. Dan jika rumah runtuh saat kau ada di dalam, kau mungkin akan terkubur di bawah puing-puing. Jadi jangan pernah masuk ke dalamnya meskipun penasaran. Bayi angsa yang tersesat. Oh, ibu, ibu. Aduh. Hei, anak kecil, kau baik-baik saja? Kehilangan ibuku. Jangan menangis, kami akan bantu temukan ibumu. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Nak, siapa namamu? Namaku Gray. Dan nama ibumu? Ibu. Maksudnya siapa nama ibumu? Hanya ibu. Baiklah, apa kau tahu nomor telepon ibumu? Mungkin 777-3 dan 3. Halo? Halo, apa kau ibu Gray? Apa kau bilang? Gray! Apa? Aku bilang Gray! Apa kaos abuku sudah tiba? Bukan apa-apa, maaf ya. Hey Gray, kau yakin nomornya 777-33? Aku tidak ingat. Apa kau tahu alamat rumahmu? Tidak. Aku hanya tahu ada kolam besar di dekat rumahku. Sebuah kolam? Keluarga angsa liar tinggal di tepi kolam. Bagus, ayo kita ke rumah mereka. Siapa itu? Aku juga ingin main. Kepala polisi Labrador, ada yang bisa kubantu? Tuan angsa liar, apa semua anakmu ada di rumah sekarang? Tentu saja, mereka di rumah bersamaku. Semuanya berkumpul. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku hanya punya 6 anak. Kenapa ada 7 sekarang? Di mana Gray? Gray yang mana ya? Semuanya berbaris. Akhirnya ketemu juga, Gray. Kita tidak mendapatkan petunjuk apapun. Es krim Mumu. Aku suka es krim Mumu.
Gray, apa kau dan ibumu sering kemari untuk membeli es krim Mumu? Kalau begitu, ayo kita tanya. Hai, ada yang bisa aku bantu? Nona Sapi, apakah kau kenal dengan Gray? Gray, apa yang kau lakukan di sini? Ibumu mencarimu, sayang. Kemana dia pergi? Ke sana. Ibu! Angsa, jadi Gray itu adalah angsa kecil. Ibu! Ibu! Ibu hilang. Dia di sana. Di mana anakku? Maaf, permisi. Permisi. Kita tidak bisa mengejarnya. Bagaimana ini? Aku punya ide. Ya. Ya. Ibu Angsa. Ibu Angsa. Kepala polisi Labrador. Akhirnya. Coba lihat ke sana. Ibu. Sayang. Ibu. Ibu. Sayang. Kemana saja kau anakku? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kau pergi keluar dengan orang tuamu, kau harus tetap dekat dengan mereka. Dan jika kau kehilangan mereka, tetaplah di tempat dan tunggu mereka, atau tanya ke kantor polisi untuk minta bantuan. Dan juga pastikan untuk mengingat nomor telepon orang tuamu dan alamat rumahmu. Ini akan membantu petugas polisi menemukan orang tuamu. Tolong ingat itu ya. Api besar di Taman Dino. Wow. Ini sangat keren. Itu berbahaya. Ayo. Bagus sekali, Papillon. Bawa mereka ke tempat yang aman. Mengerti. Joby, ikuti aku. Di sana, cepat. Aku tidak mau jadi landak panggang. Aku tidak mau. Awas! Jangan panik semuanya. Tutup mulut dan hidungmu. Menjauhlah dari asap. Menunduklah dan lewat sini. Kepala polisi Labrador! T-Rex yang mengeluarkan nafas api membawa ayam kecil. Apa? T-Rex dengan nafas api? Ayo!
Ayam kecil! Ayam kecil! Mulutnya benar-benar mengeluarkan api! Tidak, ada sesuatu yang salah dengan mulutnya! Tidak, ayam kecil berada dalam bahaya. Ayo kita ikuti. Ayo kita keluar. Oh tidak, lihat di sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Pikirkan sesuatu. Lewat sini dan jangan saling dorong. Papio. Aku datang. Itu T-Rex yang besar. Papio. Ke punggung T-Rex itu dan matikan tombolnya. Baik. Serahkan padaku. Akhirnya berhenti juga. Ini bergerak lagi. Awas. Tolong. Tolong aku, tolong. Maaf, itu tombol yang salah. Aku akan coba lagi. Itu tidak akan bergerak lagi, kan? Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jika suatu saat ada api di tempat kalian, jangan panik. Jangan mencoba menyelamatkan barang-barang. Keluar dari sana secepatnya. Saat evakuasi, lindungi mulut dan hidung kalian dengan kain lembab agar terhindar dari asap. Tolong ingat baik-baik ya. Sepeda motor hantu. Lampu hijau. Berhenti saat merah, jalan saat hijau. Apa itu? Seseorang pun yang mengendarainya. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, aku ditabrak motor hantu ketika menyeberang jalan tadi. Apa? Motor hantu? Kami akan segera ke sana. Di mana dia? Aku di sini. Hampir saja. Kita sangat beruntung memiliki cangkang yang keras. Tuan Terenggiling, kau yang menelpon polisi kan? Oh iya, aku ditabrak sepeda motor yang menerobos lampu merah. Dan kau tahu, tidak ada pengemudinya. Itu pasti motor hantu. Aku sangat takut. Aku takut. Motor hantu? Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Sekarang, kita berpencar. Kita cari motornya dulu. Mengerti.
Setiap kendaraan pasti meninggalkan jejak ketika lewat. Ada genangan air. Ini adalah jejak ban mobil. Dan ini adalah jejak ban sepeda motor. Aku menemukan petunjuknya. Pasti lewat sini. Ayo. Lihat ke sana. Tidak mungkin. Apa itu benar-benar hantu? Tidak ada yang namanya hantu. Di sana, dia masuk ke gang. Ayo kejar. Oh tidak. Dia tidak akan pergi jauh. Polisi! Tuan Kura-kura, bisa kau bantu kami mengikuti sepeda motor itu? Tentu. Pegangan yang erat. Tuan Kura-kura, apa kau yakin dapat menangkapnya? Oh, tentu saja. Ayo, pantatku sakit sekali. Di mana kita? Itu motor hantunya. Berhenti. Itu bunglon. Awas. Aku benar-benar takut. Bunglon, kau melanggar peraturan lalu lintas. Untuk itu, kau ditahan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, lampu lalu lintas adalah sinyal untuk mengatur lalu lintas. Lampu merah berarti berhenti. Lampu hijau berarti jalan. Dan lampu kuning berarti hati-hati. Baik pengemudi ataupun pejalan kaki, kau harus mematuhi lampu lalu lintas. Jika tidak, kau bisa mengalami kecelakaan lalu lintas. Harap diingat ya. Jangan main di tempat konstruksi. Berhenti! Kau tidak akan bisa kabur. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Dia. Kena kau. Yeay, kita berhasil. Aku tidak akan mencuri lagi. Kau akan ikut ke kantor polisi denganku. Kerja bagus, Papillon. Papillon selalu berhasil. Wow, banyak kendaraan konstruksi di sini ya. Ayo masuk. Oh tidak, angsa liar itu masuk ke tempat konstruksi. Di sana berbahaya, kita harus keluarkan mereka dari sana. Wow.
itu truk pengangkut beton. Wow. Lihat, itu eskavator. Wow, itu mesin pemuat. Itu favoritku. Awas! Terima kasih. Tempat konstruksi sangat berbahaya. Kalian tidak boleh bermain di sini lagi ya, oke? Okay? Baik. Kita harus menemukannya sekarang. Wow. Wow. Ini sangat kotor. Tidak. Aduh, ini sakit. Apa yang terjadi? Tolong! Angsa kecil! Angsa kecil, kau di mana? Awas! Kita harus mencarinya dengan alat. Mengerti. Tada! Robot kecil mencari wonton yang luar biasa. Dia bisa mencari apa yang kita cari. Wonton kecil, bantu kami temukan angsa kecil ya. Tonton! Tonton! Angsa kecil! Angsa kecil! Angsa kecil! Tonton! 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 Sudah menemukan angsa kecilnya. Pil. Maaf, dia belum sempurna. Tonton. Itu pasti angsa kecil. Pil. Aku angsa kecil. Iya. Apa? Tunggu. Iya. Popcorn. Di mana kau menemukan ini? Wonton kecil, tunjukkan sekarang. Tonton. Tonton. Aku pusing. Tinggi sekali. Tolong! Ada yang minta tolong. Di sana. Tolong aku! Tolong! Dia dalam bahaya. Cepat, ayo. Baik. Kepala polisi Labrador. Tonton. Tonton. Kami baik-baik saja. Terima kasih bantuannya, wonton kecil. Itu sangat menakutkan. Aku tidak mau bermain di tempat konstruksi lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Tempat konstruksi sangat berbahaya. Di sana banyak besi dan semen. Kendaraan konstruksi juga selalu bergerak. Kau mungkin bisa kena dan terluka. Derek mengangkat material ke atas. Mereka mungkin jatuh dan menyakitimu. Mereka juga besar dan mempunyai lubang yang dalam. Kalau kau mendekat, kau mungkin akan jatuh. Anak-anak, tolong ingat ini dan jangan pernah bermain di tempat konstruksi.
Pangeran Kuda Putih yang kentut. Putri salju tersayang, maukah kau menikah denganku? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku hanya... Bau sekali. Benar-benar bau. Kepala polisi Labrador. Tuan Kuda Putih. Tolong bantu aku. Hei, tenanglah Tuan Kuda Putih. Apa yang terjadi? Seseorang pasti telah menjebakku. Itu sebabnya aku terus-terusan kentut. Apa katamu? Tolong temukan siapa pelakunya. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Aku yakin dia pasti yang menjebakku. Koki Gajah, aku baik-baik saja sebelum naik ke atas panggung. Tapi aku diare setelah makan kuemu ini. Apa kau menyalahkan aku karena aku diare, ya? Aku yakin kau telah memasukkan sesuatu ke dalam kueku. Itulah alasan aku diare. Kau pasti iri karena wajahku yang tampan. Karena itulah kau menjebakku, kan? Apa yang kau bicarakan? Gajah, apa kau mencoba menyerangku? Tolong, tangkap dia sekarang! Tunggu, bukan Tuan Gajah pelakunya. Apa kau bilang? Lihatlah piring di sana. Banyak yang memakan kue itu, tapi hanya kau saja yang terkena diare. Itu artinya tidak ada yang salah dengan kuenya. Tepat sekali. Kepala polisi Labrador membuat pernyataan yang bagus, bukan? Iya. Tuan Kuda Putih, apalagi yang kau makan sebelum kau naik ke atas panggung? Zebra? Aku ingat. Ketemu. Tuan Zebra memberi aku sepotong pizza. Lihat ini. Kepala polisi Labrador, aku yakin Tuan Zebra menaruh sesuatu ke pizzaku ini. Karena dia ingin menggantikan posisiku sebagai pangeran. Apa? Itu tidak benar. Sudahlah, kau cemburu padaku, iya kan? Itulah kenapa kau menaruh sesuatu ke pizzaku. Kalau aku sampai sakit, kau bisa memerankan pangeran. Aku tidak melakukannya. Aku ini hanya terlahir tampan. Memangnya ada apa dengan itu? Aku tidak melakukannya. Hei, tenanglah kalian berdua. Kami akan mencari tahu apakah ada yang salah dengan pizza. Serahkan padaku. Aku tidak tahan lagi. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu mencuci tangan. Aku lapar sekali. Ini donat. Tuan Kuda Putih, kau harus cuci tangan dulu sebelum makan. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Kepala Polisi Labrador, banyak bakteri berbahaya ditemukan di permukaan pizza ini. Zebra, kau pelakunya. Tidak mungkin. Bukan Tuan Zebra. Yang membuatmu mengalami diare adalah dirimu sendiri. Apa? Aku? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Menurut laporan, sebagian besar bakteri berbahaya ditemukan di area yang pernah disentuh oleh jarimu. Bakteri itu dari tanganmu. Kau tidak mencuci tanganmu sebelum makan donat. Itu masalahnya. Bakteri di tanganmu masuk ke dalam perutmu. Dan itulah penyebabnya kau jadi diare. Aku... Aku akan mencuci tanganku sekarang. Aku tidak ingin jadi pangeran kentut lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador.
Anak-anak, ada banyak bakteri di tangan kita. Cucilah tangan sebelum makan, setelah dari kamar mandi, bermain di luar, dan menggunakan angkutan umum. Jika tidak, maka bakteri bisa masuk ke dalam perut dan kau bisa sakit. Makanya kita harus rajin cuci tangan.